Lepas, kakak dimohon untuk menjadi inspektur upacara unggun gembira pada malam hari ini. Laksanakan. Ardiansyah datang dari Papua membawa api perdamaian, patriot yang sopan dan kesatria. Nama Ahmad Taufik datang dari Jakarta membawa api perdamaian, patuh dan suka bermusyawarah. Nama Mubarizki datang dari Jawa membawa api perdamaian, rela menolong dan tabah. Datang dari Jogja membawa api perdamaian, hebat, cermat dan bersahaja.
membawa api perdamaian, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bersatu kita Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Alhamdulillah wa billah wa billah. Wa ila Allah wa ala Allah wa fillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد atas izinnya kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka unggun gembira. Salawat dan salam yang Allah semoga selalu telah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenang sejarah. Kita melihat sejarah. Karena besar yang orang besar terus sosoknya dia bukan hanya orang biasa, bukan orang sembarangan, bukan orang yang tidak mempunyai maka isi dalam Pramuka sangat luar biasa. Pramuka itu satu, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
sayang sesama manusia. Patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria. Bagu dan suku. Cermatan bersahaja. Hemat cermatan bersahaja. Disiplin berani dan setia. Disiplin berani dan setia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Suci dalam pikiran. Suci dalam pikiran. Perkataan. Dan perbuatan. Karena Kiai Agus Salim mengatakan itu, kalau kita mengikuti kepramukaan, kita melaksanakan kepramukaan, sepuluh dasarnya tidak tertanam dalam diri kita, buat apa? Sepuluh dasar harus ditanamkan baik kepada Andika ataupun kepada pembina. Jadi tolong ke depan kepada pembina, para pembina yang maha esa, diajak, dibimbing, digambarkan. Karena kita adalah makhluk, ada yang menciptakan. Dan tuntutannya baik di kampungnya, baik di desanya, baik bagi negaranya, baik bagi umatnya. Saya harap semuanya, mari kita sama-sama membangun peradaban Islam, mengembangkan kembali fitrah kebangkitan Islam dengan menjadikan baik bagi diri kita dan untuk sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La 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 la
Assalamualaikum.